like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only. Baru-baru ini kebutuhan armada di setiap pariwisata, bahkan dunia perbisan antar kota, antar provinsi semakin melonjak, dikarenakan akhir pekan ini bakal akhir pengunjung untuk mengantarkan pemudik dan bahkan armada pariwisata untuk mengantarkan penumpang untuk liburan. Dan kali ini ada sebuah gebrakan bahkan amunisi dari PO armada yang berasal dari pariwisata. Sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat terpelar jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Lam-Lam Sinaga, supaya saya lebih semangat lagi buat mengupdate dunia perbisan yang ada di Indonesia. Salam Gaspol. Kali ini armada Mas Wahid telah menambah armada yang berasal dari buatan Karoseri Laksana. Untuk spesifikasi dari armadanya menggunakan bodi Legacy SR2 XHD Prime. Dan untuk corak dan livery seperti biasanya menggunakan corak yang lebih terang seperti armada lainnya. Kali ini armada Mas Wahid sebelumnya pernah merilis juga dari armada PO asal Sumateraan. Telah membeli armada sekitar 2 unit lebih ya dari Sumatera dan menggunakan bodi buatan Laksana. Kalau tidak salah bahwa armada itu memakan PO asal Sumatera, PO PMH yang telah pindah tangan ke Mas Wahid dan telah di repaint lagi menggunakan livery khas pesona Mas Wahid. Kali ini bus YouTuber ternama yang ada di Indonesia ini pesona Mas Wahid telah menambah armada untuk memenuhi kebutuhan armada pariwisata nantinya. Nah, kita lihat bahwa akhir-akhir ini kebutuhan pariwisata yang ada di Indonesia semakin melonjak tinggi, dikarenakan bahwa COVID saat ini sudah mulai reda dan rata-rata vaksin yang di Indonesia sudah ditempuh sejauh mungkin. Kali ini kesempatan bus YouTuber Mas Wahid akan memberikan gebrakan di dunia pariwisata. Untuk terkini bahwa armada pesona Mas Wahid infonya telah banyak, sekitar ada 4 unit lebih. Dari unit yang pertama akhir ini semakin bertambah selalu. Akhir-akhir ini bisa kita tinjau dan kita lihat bahwa ketertarikan dari setiap PO armada pariwisata bahkan antar kota antar provinsi semakin ketertarikan untuk menambah armada, dikarenakan setiap kebutuhan penumpang yang semakin melonjak tinggi diakibatkan karena terbukanya dunia pariwisata. Dan termasuk di akhir bulan pekan ini bakal ada pertinjauan mudik antar kota antar provinsi yang berasal setiap dari terminal penjuru yang ada di Indonesia. Kali ini kesempatan pesona Mas Wahid, salah satu bis ternama dengan YouTuber Mas Wahid dengan jumlah subscriber sekitar 1 juta lebih yang ternama di Indonesia. Semoga kehadiran satu unit armada ini mendapat kebahagiaan dan kesuksesan kembali di hari armada pariwisata pesona Mas Wahid. Dan semoga sukses selalu dan sehat selalu buat armadanya dan semakin jaya di darat maupun laut, aspal dan udara. Sekian dulu video yang dapat saya bagikan dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi para pecinta Bismania dan para sobat terpelar yang telah menonton video ini di awal, pertengahan maupun di akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe kepada orang lain supaya orang lain tahu apa yang kita tidak tahu juga dan juga sebaliknya. Dan saya Lam-Lam Sinaga izin pamit dari video ini. Terima kasih, Maulate Godang.